Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di Boyik TV. Kali ini Bang Boy tidak review makanan dulu ya. Nah, yang akan Bang Boy review kali ini adalah sesuatu yang unik satu ini ya. Tapi setelah yang satu ini. Oke. Nah, di sini ada sesuatu yang unik yaitu pohon anggur. Tapi pohon ini sudah berusia sangat tua ya, sekitar 13 tahunan, dengan batangnya sangat besar seperti ini ya. Tuh. Bisa dilihat tuh. Segenggaman batangnya. Sangat besar sekali ya. Ini bagus sekali untuk bonsai ya, tuh. Ini panjangnya sangat panjang sekali sampai ke atas, ke atap rumah tuh. Coba kita lihat. Tuh, ini dari depan ya. Tuh. Ini pakai bambu penyangganya ya. Tuh, jadi bisa buat neduh ya. Tuh, liatin. Ini sangat panjang sekali sampai tuh, sekitar 10 meter ada ini. Ini dengan posisi yang diliuk-liukan ya. Tuh, rantingnya, batangnya besar sekali. Namun untuk buahnya saat ini sedang tidak berbuah ya teman-teman. Bisa dilihat tidak ada buahnya karena ini mungkin karena kondisi cuaca juga ya. Jadi kurang bagus untuk pembuahan anggur. Oh iya, ini lokasinya berada di Rengas Bandung. Rengas Bandung itu di daerah Karawang, Jawa Barat ya. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki pohon ini, silahkan komen di bawah ya. Jadi nanti berhubungan langsung sama pemiliknya. Jadi langsung saja komen di bawah ya. Untuk para penghobi bonsai, ini bisa jadi untuk bahannya ya, sangat bagus sekali ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa share videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Like, comment, dan subscribe jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.